Seorang pemuda terlantar lumpuh gara-gara ditolak rakan dari tangga sekolah ketika berusia 16 tahun. 5 tahun berlalu, Muhammad Hafizuddin Ismail yang kini berusia 21 tahun terpaksa menanggung derita apabila fizikalnya semakin mengecil akibat penyakit saraf dengan berat badan hanya 10 kilogram. Peduli dan prihatin, Yayasan Ikhlas tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan beban yang ditanggung menerusi kempen Bantu Pesakit Sihat. Muhammad Hafizuddin atau Hafiz tinggal bersama bapanya Ismail Wahab, 63 tahun, di Kuala Terengganu, Terengganu dalam keadaan sangat daif, dinding berlubang dengan bekalan elektrik dipotong sejak setahun lalu. Menyedari situasi itu, Yayasan Ikhlas menyalurkan bantuan berkala selama setahun bagi mengurangkan kesukaran hidup yang dihadapi mereka. Kita dah kenal pasti keperluan adik Hafizuddin ni untuk dia meneruskan kehidupan dia. Kita berikan kit sumbangan berupa katil dan juga keperluan-keperluan seperti pampers, susu khas lah. Saya berterima kasih banyak kepada Yayasan Ikhlas yang sanggup bekerjasama dengan saya juga dan cepat dalam buat kerja dan menjadi orang yang saya percayai yang mungkin saya akan bekerjasama dalam sepanjang perniagaan saya. Ismail yang sudah bersara menyara kehidupan mereka dengan wang pencen dan elaun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, namun ianya masih tidak mencukupi. Apatah lagi ketika ini kesihatan Hafiz semakin merosot sehingga tulangnya rapuh dan kakinya patah di samping memerlukan perbelanjaan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Ya, saya ikhlas. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bantuan dengan bantuan ini. Terima kasih ya. Saya dapat meneruskan hidup dengan anak saya. Orang ramai yang ingin hulurkan sumbangan kepada kempen Bantu Pesakit Sihat boleh salurkan kepada akaun rasmi Yayasan Ikhlas atau imbas kod QR tertera.